Shalom pemirsa Ada Jawaban TV, senang sekali jumpa dengan saudara pada hari ini. Bersama saya Shirley Roti dan saya kali ini tidak sendiri, saya kedatangan tamu seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa di Denpasar. Tidak berlama-lama, mari kita silakan berkenalan langsung, silakan Pak. Ya baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan ini kita bisa berjumpa dan perkenalkan saya Pendeta Michael Rapar. Dari nama dan marganya tentu orang sudah tahu bahwa asli dari Manado. Ya, kali ini kita Manado bermazmur. Iya. Sama-sama dari Manado, tapi kita tidak akan berbicara tentang suku kali ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang satu hal yang benar-benar mengejutkan saya, Pak Michael, karena waktu saya buka FB saya tanggal 6 Oktober, ini saya mesti kasih tahu buat saudara, saya sama Pak Michael sama-sama pendeta, sama-sama dari Manado, iya. Tapi ketemunya baru sekarang. Iya. Kalau berteman FB-nya udah lama. Udah lama. Nah, waktu tanggal 6 Oktober tuh saya kaget waktu saya buka FB saya dipenuhi dengan berita yang sangat-sangat menyedihkan buat saya pribadi. Iya. Nah, kesempatan hari kali ini di episode ini saya pengen Pak Michael berbagi dengan pemirsa semua yang di rumah. Apa yang terjadi pada tanggal 6 Oktober itu, Pak? Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Bu Shirley. Sebenarnya ketika hari ini pun disuruh mengingat tanggal itu, rasanya masih sangat berat, masih sangat sulit. Oh. Karena momen itu adalah momen yang bukan hanya menyedihkan, tetapi hampir merenggut semua harapan saya pribadi dan harapan anak-anak saya. Karena pada tanggal itu saya harus berpisah untuk selamanya dengan orang yang saya sangat cintai. 14 tahun kami mengarungi rumah tangga bersama, melewati cerita suka dan duka, dan hari itu saya harus melihat dia di dalam kekakuan yang selamanya. Saya tidak bisa lagi melihat, mendengar suaranya, bercandanya, tertawanya. Dan banyak hal yang saya pernah alami selama 14 tahun bersama dengan dia. Pak Michael, kalau saya lihat sekali lagi, saya cuma sekedar melihat, tapi saya bisa menilai bahwa Pak Michael dan Ibu Ana adalah pasangan yang sangat-sangat saling mencintai. Karena di mana-mana setiap kali postingan saya lihat di mana ada Pastor Ana, di situ ada Pastor Michael. Dan saya lihat sendiri betapa banyaknya jemaat yang sangat mencintai ibu sebagai orang tua rohani, sebagai ibu gembala mereka. Dan bahkan saya sampai baca dan saya sampai menangis ketika saya ada membaca satu puisi yang ditulis oleh anak rohaninya, betapa dia sangat tidak rela kehilangan dari ibu rohaninya. Dan Pak Michael, kalau boleh saya tanya ya Pak Michael, maaf kalau saya ungkit lagi apa yang pernah dialami tanggal 6. Saya pengen bertanya, apakah tanggal 6 itu merupakan titik pengalaman tersedih dalam kehidupan Pak Michael? Ya, saya baru tadi pagi ada dalam satu komunitas, saya pun berbicara tentang pengalaman ini dan saya sampaikan bahwa ini pergumulan yang terberat dalam hidup saya. Ya. Saya harus melepas kepergian orang yang paling saya cintai. Saya harus mengalami kehilangan yang sangat berat. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, kehilangan itu hampir merenggut semua harapan saya. Dan kalau mau ditanya, ya tidak ada yang lain yang saya alami dalam sepanjang saya menjalani hidup. Ini pergumulan, ini masalah, ini beban, ini kesulitan, ini kesusahan yang sangat besar saya alami. Ya Pak Michael, saya bisa merasakan dari kehadiran Pak Michael ini, waktu dia menyampaikan ini, hati saya pun merasakan betapa kehilangan yang sangat berat
yang dialami oleh Pak Michael. Tapi di satu sisi Pak Michael adalah seorang gembala sidang. Yeah. Terlepas dari itu, Pak Michael juga punya dua anak yang artinya seperti yang kita sering lihat bahwa hidup harus tetap berjalan ya Pak. Sekalipun belahan jiwa kita, orang yang kita kasih itu harus dipanggil Tuhan. Harus, ya artinya kita harus setuju dengan kehendak Tuhan. Walaupun dalam tanda kutip, secara 14 tahun hidup bersama, 14 tahun melayani bersama, 14 tahun suka duka melewati berdua. Dan kayaknya memang benar-benar soulmate banget gitu ya. Nah dalam hal ini saya pengen bertanya, apa yang Pak Michael lakukan ketika tuntutan sebagai seorang bapak dan seorang gembala menghadapi kenyataan, saya sebenarnya masih butuh untuk punya waktu, punya sedikit waktu untuk saya bisa apa ya, menguatkan diri. Sementara keadaan di luar, jemaat menunggu Bapak bertindak sebagai pemimpin gitu. Iya, di sisi lain memang tuntutan itu tidak bisa dipungkiri bahwa saya harus tampil super, ya, sangat kuat, dan seolah seperti apa yang menjadi ekspektasi orang, bahkan termasuk jemaat dan anak-anak berharap saya menjadi orang yang kuat. Karena mereka selalu menyebut bahwa saya adalah teladan, inspirasi. Bagi saya di sisi yang lain itu beban, sekaligus itu adalah sesuatu yang sulit. Ya. Karena gak bisa dipungkiri bahwa, ya mungkin sering kita dengar, meskipun pendeta, masih manusia. Masih Pak manusia. Saya bisa merasakan apa yang Pak Michael maksud itu. Iya, jadi sempat saya berpikir pun jujur bahwa hampir saya mau lari dari pelayanan. Saya sampaikan kepada jemaat hal ini karena saya bilang saya nggak bisa munafik, saya nggak bisa berpura-pura karena saya nggak kuat. Ya. Dan di sisi ini kadang-kadang kita sebagai pendeta, saya seorang hamba Tuhan, Pak Michael seorang hamba Tuhan, dan semua mungkin pemirsa di rumah juga ada yang jadi sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang di satu sisi kita sering dengar, kalau jemaat banyak masalah datang kepada pendeta. Yeah. Tetapi ada satu sisi gitu ya Pak Pendeta ya. Kita pun sendiri diizinkan Tuhan melewati yang namanya lembah-lembah seperti ini. Betul. Dan kadang-kadang kita tidak ada tempat untuk kita ya. Kalau kita pendeta curhat itu kayaknya gimana sih kok pendeta curhat gitu ya. Jadi apa yang Pak Pendeta lakukan ketika masa itu Pak? Ya, yeah. Saya bersyukur bahwa tentunya kita pegang ayat yang berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun saya jujur selama kurang lebih 1 bulan saya belum berani untuk berkata apa yang Tuhan buat ini baik adanya. Ya. Karena teman-teman pendeta bahkan teman-teman banyak sekali menghibur saya dengan kata-kata tersebut. Tapi saya belum bisa sepakat karena begitu berat, begitu sulit saya menanggung situasi, keadaan, masalah pada waktu itu. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Ini yang saya syukuri, ini yang saya banggakan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Meskipun mungkin kita pada saat itu sudah mau menyerah. Yeah. Kita sudah mau angkat tangan dan kita sudah tidak bisa buat apa. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita, termasuk Tuhan mengirimkan orang-orang yang terdekat dengan saya dan berkata bahwa kami selalu siap, kami selalu ada untuk menjadi saudara, menjadi sahabat, mendengar apa yang menjadi keluh kesah saya. Dan ada seseorang yang Tuhan kirim secara luar biasa, begitu memotivasi dan menginspirasi saya sehingga di saat saya sudah mulai down, di saat saya sudah mulai merasa bahwa sudah hopeless dan gak bisa buat apa lagi, di situ saya merasa ada kekuatan yang baru. Luar biasa saudara ya. Jadi saya tertarik dengan kata Tuhan tidak pernah menyerah. Dan saya bersyukur bahwa benar-benar Tuhan tuh luar biasa Pak Michael ya. Karena amin. Yang saya tahu bahwa Tuhan tuh ketika dia menciptakan kita, dia tahu karakteristik kita masing-masing. Dan saya suka dengan ungkapan jujur dari Pak Michael bahwa ada satu titik dia sempat mau menyerah dan pengen tinggalkan pelayanan. Itu benar-benar ungkapan yang sangat jujur yang lahir. Dan memang Pak Michael ya, kayaknya memang betul Pak Michael bilang, kita perlu partner ya.
Yeah. Perlu orang-orang, rekan-rekan sepelayanan yang betul, menguatkan. Betul. Apa dengan itu sangat-sangat membuat terbantu dan berupa jadi obat buat Pak Michael untuk beberapa waktu ini? Saya merasakan sungguh bahwa kehadiran mereka, perhatian mereka itu justru membuat saya bisa kuat untuk bisa menjalani hari-hari. Bahkan sampai hari ini pun mereka masih banyak yang mempedulikan, memperhatikan, dan mau mendengar setiap cerita saya yang kadangkala di situ ada sedihnya, ada ketawanya. Dan saya bersyukur bahwa mereka membungkus semuanya itu dengan satu kata, mengerti. Yes. Gitu. Saudara pemirsa, tadi kita udah dengar bagaimana Pak Michael di masa-masa dari 6 Oktober sampai saat ini dia merasakan ada perasaan-perasaan jujur yang diungkapkan tadi, tapi Tuhan kirimkan dengan istilah kata tadi, Tuhan tidak pernah menyerah dengan panggilannya terhadap Pastor Michael. Dia mengirimkan orang-orang dekat untuk menjadi motivasi, memotivasi hidupnya. Tapi saya pengen bertanya, bagaimana dengan keluarga? Apa yang Pak Michael alami ketika, okay lah kita kumpul dengan jemaat, kumpul dengan teman, kita bisa kuat. Tapi ketika kembali di rumah, secara ada anak dua yang ditinggalkan oleh ibu dan harus tetap hidup dan bersama-sama dengan Pak Michael. Gimana Pak? Saya bersyukur saya punya anak-anak yang... Ya usianya Pak, tolong. Ya. Usianya berapa Pak? Kalau anak yang pertama berusia 13 tahun, kemudian anak yang kedua, anak yang pertama namanya Michelle. Anak yang kedua berusia April besok dia 7 tahun. Florence, dan saya bersyukur bahwa ketika di situasi saya tidak mampu untuk melakukan sesuatu bagi mereka, mengcover mereka, menguatkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka sebagai seorang anak terhadap kebutuhan seorang ibu, Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa di balik situasi yang sulit ini, Tuhan tunjukkan keadilannya. Jadi kekhawatiran saya dulunya adalah bagaimana anak-anak ini tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Tapi justru saya bersyukur mereka saat ini menjadi kuat, mereka survive dan mereka terus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Terlebih anak saya yang pertama itu tiba-tiba menjadi anak yang dewasa dan menunjukkan dia punya karakter keibuan, dia tanggung jawab dan luar biasa. Anak yang kedua justru yang dikhawatirkan dulu oleh almarhum bahwa ketika kalau itu terjadi anak ini mau seperti apa jadinya, tapi sebaliknya justru dia yang menjadi penghibur buat kita. Jadi dia yang menguatkan yang kita, kecil. Betul. Yang ketika, paling kecil justru ya? Yang paling kecil. Yeah. Jadi ketika kita mulai sedih, menyendiri, menangis, dia yang selalu datang untuk menguatkan kita, menghibur kita. Kadangkala saya berpikir, aduh Tuhan, harusnya saya yang ada di posisi itu. Yeah. Tapi Tuhan pakai anak saya yang kedua untuk menguatkan dan menghibur saya. Ada masa gak Pak? Ketika tinggal bertiga, sudah turun dari mimbar, sudah kembali ke rumah, kembali ke kehidupan sehari-hari. Ada masanya enggak Pak, bertiga nangis bersama? Awal Oktober atau November itu pun kami pernah seperti itu. Yeah. Karena saya waktu di kamar tiba-tiba anak saya yang pertama masuk. Awalnya dia bercanda, tapi tiba-tiba dia peluk saya. Dan dia ekspresikan, dia menangis, saya coba bertanya, kenapa? Dia bilang kangen. Anak yang kedua melihat hal itu, ikut terbawa dengan suasana. Dan kami trio di situ. Kami cuma bisa menangis, tapi kami percaya bahwa sekali lagi Tuhan ada di tengah kami. Dan memberikan kekuatan. Luar biasa saudara ya. Kadang-kadang menangis itu bukan cuma sekedar menunjukkan kerapuhan ya. Tapi kadang-kadang nangis juga itu adalah obat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara,
Pemirsa di rumah, saya sungguh-sungguh terberkati dalam perbincangan kita kali ini, di mana kadang-kadang ya saudara, sekali lagi Pastor Michael udah sebut bahwa pendeta juga manusia dan kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Tapi ada satu hal yang luar biasa tadi sempat kita perbincangkan tadi, anak yang nomor dua tuh pernah satu saat naik mobil terus lihat awan. Gimana Pak? Boleh diceritakan? Di saat dia di sisi yang lain, dia selalu menguatkan kami, menghibur kami, suka bikin sesuatu yang supaya kami tertawa dan tidak menangis lagi. Tapi di sisi yang lain juga, namanya dia anak dan masih mengalami kecil, kehilangan. Iya. Dia kadang rindu, kangen dengan mamanya. Ada suatu waktu saya lagi nyetir, tiba-tiba dia memandang ke awan, terdiam bisu. Saya coba untuk ajak komunikasi, dia diam. Kemudian air matanya menetes. Dan saya tahu bahwa dia sedang merindukan mamanya. Saya diam. Saya coba untuk memberikan dia waktu mau mengerti apa perasaan dia. Dan saya tunggu waktu yang lama, baru saya ngomong lagi dengan dia dan memberikan dia kekuatan. Karena saya pernah waktu awalnya saya memberitahukan mamanya dipanggil Tuhan, saya bingung dengan bahasa yang seperti apa karena dia masih kecil. Saya cuma peluk dia, saya bawa dia jalan dan saya mendekati sebuah jendela. Kemudian ada pesawat lewat. Dan saya katakan, dia tanya mama mana. Saya katakan mama ada di pesawat itu, tapi mama tidak pernah akan kembali lagi. Kalau Floren kangen, Floren bisa lihat ke awan. Rupanya ada mama di situ. Tatapannya dia waktu jalan-jalan sama Pak Michael itu, dia sedang membayangkan, dia sedang melihat mamanya di awan. Aduh, luar biasa. Saudara pemirsa di rumah, sampai saat ini Pastor Michael belum bisa melihat apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan ke depannya. Tetapi satu hal yang saya tangkap, Pastor Michael, kan Tuhan tuh gak pernah iseng. Segala sesuatu itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Iya. Kayaknya dalam perbincangan kali ini, Tuhan bicara sesuatu dalam hati saya bahwa Pastor Michael sedang dipersiapkan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita ketika kita menghadapi orang, menghadapi jemaat, menghadapi teman kita yang kehilangan, dengan gampangnya ya kan kita berkata, betul, yang kuat bro, betul, semangat bro, betul, ada rencana Tuhan. Tetapi kalau kita belum pernah mengalami, itu adalah semacam kata-kata yang, kalau kayak tadi Pastor Michael pasti bilang gini, lu belum tahu apa yang gua rasa. Tapi kayaknya Tuhan sedang mempersiapkan Pastor Michael untuk kedepannya pelayanan khusus untuk orang-orang yang... Wow. Iya, saya yakin sekali karena gini, hanya orang-orang yang pernah mengalami yang bisa menguatkan orang yang lain. Iya. Gimana Pastor, gimana? Apa sudah ada kira-kira kisi-kisinya menuju ke arah situ? Iya, jujur mungkin sejauh ini saya belum melihat hal itu. Tapi saya yakin bahwa segala sesuatu yang kalau Bu Sherly bilang tadi, Tuhan lakukan, Tuhan tidak pernah iseng, Tuhan selalu serius dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Dan saya dikuatkan lagi dengan firman bahwa sebagaimana Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk, yes, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada kita. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, tidak ada kesalahan Tuhan di situ. Iya, ada lagu lama yang sering saya nyanyi, suka nyanyi. Tuhan tidak pernah salah. Oh. Mungkin ada versi lain. Yesus tidak pernah salah. Apapun yang dia buat, baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Jadi saya percaya bahwa meskipun ini sulit, berat, sesuatu yang sebelum ini pun terjadi, saya pikirkan saja saya enggak mampu. Tapi saya yakin bahwa di balik semuanya ini,
ada maksud, ada tujuan Tuhan yang lebih baik, lebih sempurna dan mulia. Dan semuanya saya percaya bahwa itu pasti akan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Pemirsa di rumah, waktu Pastor Michael menyanyikan lagu tadi, saya tidak lihat ada air mata keluar dari pelupuk matanya. Itu membuktikan bahwa dia sudah mulai setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Iya. Kadang-kadang untuk setuju dengan apa yang Tuhan mau, perlu waktu. Dan jangan dengan gampang kita berkata kepada orang-orang yang kehilangan, ayo kamu bisa, kamu harus maju, kamu move on. Karena yang paling tahu kita adalah Tuhan sendiri. Saya punya momentum tentang hal itu, bahwa saya akhirnya keluar dari zona yang selama ini mungkin tanda kutip tanpa disadari coba untuk dimanfaatkan oleh musuh sehingga kita gak melihat rancangan Tuhan. Seolah kita lebih berfokus kepada diri sendiri, melihat bahwa ya kamu sedih, wajar kamu bisa begini, kamu buat ini, kamu begini. Ternyata itu adalah situasi yang perlu kita cepat tangkap, bahwa kalau kita gak berpihak atau kita gak melihat kepada rancangan Tuhan, kita akan melakukan hal yang justru bertentangan dengan Tuhan. Yeah. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih firman sama saya tentang bagaimana Ayub dipulihkan. Dan saya khotbahkan untuk yang pertama setelah saya melewati masa yang kalau bisa dibilang kritis waktu itu, yeah, krisis juga. Karena saya berat untuk mau melayani lagi. Tapi saya tadi sampaikan bahwa ada seseorang yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk memotivasi, membangun saya. Untuk saya kembali melihat kepada panggilan, kepada tanggung jawab yang Tuhan beri. Dan saya berdiri untuk kali yang pertama saya sampaikan tentang bagaimana kita mau berdamai dengan Allah. Dan itu membuat saya, sebelum saya memberkati lewat firman kepada jemaat, itu terlebih dahulu memberkati saya. Dan saya cabut semua pikiran perkataan yang selama ini sempat saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tega, Tuhan gak adil, Tuhan gak baik. Saya cabut semuanya. Karena saya percaya bahwa tidak ada berkat di setiap perkataan itu. Tapi justru ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa itu seperti saluran yang terbuka. Bagaimana Tuhan melancarkan semua rencananya, berkatnya bagi setiap kita. Memang. Pada saat Pak Michael ada dalam istilahnya jebakan ya. Jebakan ya. Merasa mengasihani diri. Betul. Merasa terpuruk. Merasa kok Tuhan pilih kasih. Kok orang lain sakit bisa sembuh. Kok ya, istri saya betul. Dipanggil. Betul. Ada masa-masa seperti betul. Itu. Itu adalah apa ya. Itu masa yang gak bisa orang lain ikut campur. Ya. Itu masa dimana Pastor Michael berhubungan langsung, berhadapan ya. Langsung dengan Tuhan. Betul. Sehingga tercipta pengalaman yang luar biasa. Betul. Dan muncul khotbah itu ya Pak. Betul. Berdamai dengan Allah. Tuhan kasih itu dan ya itu sangat memberkati saya. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan bahwa ya saya akui bahwa sesungguhnya tidak ada satu pun yang dapat merubah eksistensi Tuhan. Dia tetap Allah yang baik. Wow. Dia Allah yang selalu baik. Ya, tidak ada satupun yang dapat merubah kebaikan Allah. Kalau ada orang pun meranggapan bahwa Tuhan gak baik, itu cuma perasaannya doang. Ya. Karena eksistensi Allah kita, dia tetap Allah yang baik, selalu baik dan terus mau melakukan yang terbaik buat kita. Luar biasa. Saudara pemirsa, tanpa terasa kita udah masuk pada segmen yang paling terakhir. Kalau ngomong sama pendeta tuh rasanya kayak gak ada selesai-selesainya ya. Karena setiap kata-kata kalimat yang keluar itu udah jadi bahan khotbah yang baru buat saya. Luar biasa. Mungkin ada kata-kata di segmen terakhir ini Pastor Michael boleh share buat semua pemirsa di rumah. Berbagi sedikit. Tadi kan udah sampaikan tentang masa-masa jika yeah. dalam keadaan gak enak. Apa yang harus dilakukan untuk kita cepat move on? Yeah. Silakan Pastor. Hal yang pertama adalah kita mau kembali memiliki kesadaran bahwa hidup kita ini karena kasih karunia. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan seterusnya mencatat bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yes. Itu betul-betul saya alami dalam hidup saya, dalam kehidupan keluarga, bahwa ketika kita merasa bahwa semuanya sudah hampa, semuanya sudah selesai,
ternyata Tuhan belum selesai. Yeah. Dan kasih-Nya itu begitu luar biasa, begitu nyata, begitu terasa dalam kehidupan kita. Dan saya boleh melihat bahwa kalau saya boleh ada sampai hari ini masih bisa melayani dan memiliki mimpi harapan ke depan itu karena bukti Tuhan mengasihi dan Tuhan menunjukkan kuasa kasih-Nya itu menerobos segala hal yang tidak mungkin. Dan saya mau katakan bahwa kalaupun saudara saat ini sedang berjuang dengan sakit, bahkan mungkin saudara sedang saat ini sama halnya sedang mengalami duka cita yang seperti saya alami, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Amen. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa, selain memberikan kita kekuatan penghiburan, Dia juga menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi pegang firman Tuhan, yakinilah terus, percayalah terus bahwa Yesus adalah firman yang hidup, yang dapat mengubahkan, yang dapat menolong kita, yang dapat membawa kita kepada kemuliaan. Jangan lihat masalah, jangan lihat penderitaanmu, tapi lihatlah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah, janji-Nya dulu, sekarang, dan selamanya, Dia Allah tetap ada buat setiap kita, dan melakukan kehebatan dan kedahsyatan buat kita. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa, kenangan kepada Pastor Ana adalah kenangan yang luar biasa, sebab firman Tuhan berkata bahwa kenangan terhadap orang yang sudah meninggal ya, mendatangkan berkat. Dan pasti mendatangkan berkat buat Pastor Michael, ya. Buat Michelle ya. Michelle dan Florence, ya. Dan buat anak-anak rohani dan semua jemaat dan semua orang yang mengasihi dia. Ya. Kali ini terima kasih banyak Pastor Michael. Baik. Saya sangat-sangat terberkati dan saya percaya pemirsa di rumah semua juga mengalami berkat yang Amen. Sama. Puji tetap Tuhan. Kuat, tetap semangat, dan tetap menyala-nyala untuk melayani yes. Tuhan. Dan saya percaya bahwa pertemuan kita gak cuma berakhir di sini ya. Amen. Ambil tongkat pelayanan, kembali lagi bergairah melayani yes. Tuhan. Hallelujah. Sampai berjumpa dalam episode-episode selanjutnya. Siapa tahu Pastor Michael bisa bergabung dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.